Halo, ketemu lagi dengan Inta di Rumah Idolaku. Kali ini Inta akan bahas progres pembangunan Kota Podomoro Tenjo khusus yang klaster Angsana ya, sambil menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat Rumah Idolaku Lover nih, serta memberitahukan informasi-informasi lainnya. Untuk itu tonton terus videonya sampai habis ya. Oke, kita sudah sampai di gerbang klaster Angsana dan ini adalah Jalan Angsana Boulevard ya. Baik yang di kiri dan yang di kanan unitnya sudah berbentuk bangunan ya. Oke, untuk yang menanyakan hal-hal yang urgent seperti press list atau unit masih tersedia atau tidak, WA aja atau telepon Inta ya. Nomor Inta ada di link di bawah ini. Jika komen, Inta anggap nggak urgent, jadi Inta akan bahas di video-video berikutnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Stefani Sulistio. Update Daru Metropolis dong. Sabar ya kak, jika sudah ada perubahan yang signifikan nanti Inta akan update. Dari Petok Dinar, keren. Makasih sobatku, Petok Dinar. Oke, kita sekarang sudah di Jalan Angsana Indah Raya ya. Nah ini dia di sebelah kirinya, nomor ganjilnya sudah terlihat pembangunannya. Begitu juga untuk yang di sebelah kanan, nomor genapnya ya. Oke, dari Angsana Indah Raya ini kita menuju ke bawah ya, menuju Angsana Indah 7, Angsana Indah 8, dan nanti ke Angsana Indah 6 ya baliknya. Oke, nah di depan kita adalah Jalan Angsana Indah 7. Nah, ini dia Jalan Angsana Indah 7. Nah, untuk Angsana Indah 7 ini sudah berbentuk bangunan juga ya, di sebelah kanan dan sebelah kirinya ya. Nah ini dia yang di sebelah kanannya, nomor ganjilnya kita dari angka 8 sampai dengan 1 ya, terbalik ya angkanya karena dari belakang. Dan ini juga untuk Jalan Angsana Indah 7 nomor 9 sampai dengan 20. Nah kita terus sampai menuju Angsana Indah 8 ya. Yang menuju rumah contoh ya, kita nggak bisa lewat, nanti kita sorot aja ya. Ini masih Jalan Angsana Indah 7, ini sudah signifikan ya pembangunannya. Oke, dari Angsana Indah 7 ini, nah di belokan ini, sebelah kirinya adalah Angsana Indah 8. Sudah pasang kerangka genteng ya, tinggal dipasang gentengnya aja. Oke, Inta sorot aja, kita nggak bisa lewat sana karena di sana adalah rumah contoh. Kita balik arah ya, kita balik arah melalui Jalan Angsana Indah 7 menuju Angsana Indah 6 nih. Nah ini dia di depan kita Jalan Angsana Indah 6 ya. Kalau kita terus menuju lurus ke depan itu menuju Angsana Indah 8 yang rumah contoh. Angsana Indah 6 di sebelah kirinya sudah berbentuk bangunan, sebelah kanannya sudah naik genteng ya. Oke, dari Angsana Indah 6 ini kita menuju Angsana Indah 1 sampai dengan 5. Oke, kita lanjut lagi videonya. Nah ini dia Jalan Angsana Indah 1 ya.
Nah, Angsana Indah 1 ini itu sudah signifikan ya, sudah naik genteng, tinggal finishing aja nih. Nah, untuk Angsana Indah 1 ini kita telusuri terus ya sampai ujung. Sedangkan untuk Angsana Indah 2, 3, dan 5 nanti kita sorot balik arahnya ya, supaya sahabat Rumah The Lock Lover nggak bingung nih. Oke, kita lanjut lagi videonya. Oke, yang tadi adalah jalan Angsana Indah 5 karena belum signifikan ya, masih berbentuk lahan. Intang nggak sorot ya. Nah, ini dia Angsana Indah 3. Sama ya, Angsana Indah 3 pun masih berbentuk lahan. Oke, kita lanjut lagi menuju jalan Angsana Indah 2. Nah, di jalan Angsana Indah 2 ini, di sebelah kanannya ini sudah berbentuk bangunan ya. Sedangkan yang di sebelah kirinya masih berbentuk lahan. Oke, kita lanjut lagi videonya. Karena untuk jalan Angsana Indah 1 sampai dengan 8 sudah Inta sorot, sekarang kita menuju jalan Angsana Permaini. Nah, ini dia jalan Angsana Permai Raya ya. Nah, di jalan Angsana Permai Raya ini sudah diboplang ya, di sebelah kanannya, begitu juga yang di sebelah kirinya. Nah, kita telusuri terus jalan Angsana Permai Raya ini, kita menuju bawah dulu ya, menuju Angsana Permai 7 sampai dengan 9. Oke, kita lanjut videonya. Nah, ini dia jalan Angsana Permai 7. Nah, di jalan Angsana Permai 7 ini sudah kerangka dan kerangkanya pun ada yang sudah berbentuk bangunan ya. Dan juga masuk kerangka genteng tuh. Tinggal dipasang baja ringannya dan gentengnya. Oke, sedangkan material prikas-prikasnya sudah ada di samping ya. Semoga aja di dalam beberapa minggu kemudian sudah signifikan ya pembangunannya. Oke, ini adalah jalan Angsana Permai 6 nih. Nah, di jalan Angsana Permai 6 ini sudah tinggal pasang genteng ya di sebelah kirinya. Oke, dari Angsana Permai 6 ini kita telusuri dulu sampai habis ya. Oke, Angsana Permai 6 sudah mentok. Sekarang ini di jalan Angsana Permai 9. Sama, Angsana Permai 9 sudah signifikan ya, sudah naik genteng nih. Yang di sebelah kiri dan sebelah kanannya pun ini sudah berbentuk bangunan dan sebagian sudah pasang genteng. Oke, kita balik arah lagi menuju jalan Angsana Permai 6. Kita lihat yang di jalan Angsana Permai 8. Oke, di sebelah kiri kita ini jalan Angsana Permai 8. Nah, di jalan Angsana Permai 8 sudah berbentuk bangunan dan kerangkanya pun sudah dipasang untuk kerangka genteng ya. Oke, kita lanjut lagi dan Angsana Permai 7 yang di sebelah kiri kita intang gak sorot ya. Karena tadi kita lewat jalan Angsana Permai 7 menuju Angsana Permai 6, 8, dan 9 ya. Ini dia Angsana Permai 7. Oke, dari Angsana Permai 6, 7, 8, 9 sudah Inta sorot. Sekarang kita menuju jalan Angsana Permai 1 sampai dengan 5. Oke, kita lanjut lagi videonya dan di sebelah kiri kita adalah jalan Angsana Permai 1. Nah, ini dia, kita telusuri dulu jalan Angsana Permai 1 sampai habis ya. Nanti jalan Angsana Permai 2, 3, dan 5 kita sorot di balik arahnya. Nah, di jalan Angsana Permai 1 ini sudah berbentuk kerangka ya, sedangkan prikas-prikasnya sudah ada tuh di sampingnya. Semoga aja dalam beberapa minggu kemudian sudah terlihat pembangunannya.
Begitu juga yang di sini ya, yang masih pondasi. Semoga saja cepat ya pembangunannya. Oke, dari angsana permai 1 ini kita sorot dalam angsana permai 5. Nah, ini dia jalan angsana permai 5 ya. Untuk jalan angsana permai 5 ini sudah diboplang ya. Oke, kita lanjut lagi videonya menuju jalan angsana permai 3 dan jalan angsana permai 2. Nah, di jalan angsana permai 3 ini sudah berbentuk kerangka ya. Dan prikas-prikasnya pun sudah tersedia nih. Jadi kemungkinan dalam beberapa minggu kemudian sudah terbentuk nih pembangunannya. Ya, begitu juga yang di jalan angsana permai 2 sudah berbentuk kerangka. Oke, Inta informasikan kembali bagi sahabat rumah Idila Kloper atau mungkin temannya atau saudaranya yang menginginkan tipe premium klaster damar masih tersedia ya saat ini, begitu juga dengan kavlingnya. Nah, jika sahabat rumah Idila Kloper mau datang berkunjung dan ingin didampingi oleh Inta, silakan aja telepon Inta atau WA Inta ya. Nomor Inta ada di link di bawah ini. Begitu juga yang menginginkan tipe deluxe klaster Magnolia, saat ini masih tersisa ya. Oke, mungkin sampai di sini video dari Inta. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi serta video-video berikutnya dari Inta di rumah idolaku. Sampai bertemu di lokasi. Salam.